Daripada hampir berputih mata, skuad menembak negara tarik nafas lega. Mereka dapat meneruskan legasi penyertaan di temasya Olimpik menerusi penganugerahan slot wild pada saat akhir. Wakil tunggal negara yang akan mengibarkan cabaran Malaysia dalam sukan menembak adalah Nur Suryani Mohd Taibi. Namun misinya untuk memperbaiki catatan tempat ke-34 di London 2012 dibelenggu persiapan dengan masa yang suntuk, iaitu sekitar sebulan setengah sahaja. Menuju 5 bulan sebelum temasya Olimpik bermula, Persatuan Menembak Kebangsaan Malaysia NSAM dedahkan satu tamparan hebat apabila kemungkinan negara mungkin tidak akan dapat slot wildcard ke Tokyo setelah permohonan mereka kepada Persekutuan Sukan Menembak Antarabangsa ISSF tidak berjaya. Kita minta tapi masih tak ada jawapan. I assume, we have not sent reminder lah. I assume that we don't get the wildcard. Mungkin organizer pun nak review the number of athletes to the minimum lah. So, dia maknanya mungkin dia ambil yang qualified through dia punya merit saja. Daripada 15 edisi yang disertai Malaysia di Sukan Olimpik, skuad menembak negara hanya tiada wakil ketika di Mexico 1968. Ingatan itu seakan berulang pada Tokyo 2020. Namun murjullah pada saat akhir, terdapat negara menarik diri dan lebih menarik dalam acara rifle 50 meter 3 posisi. Sekaligus buka ruang buat Nur Suryani untuk sekali lagi terpilih selepas melakukan penampilan di London 2012. Mula-mula tu macam, yelah, wartawan dapat tahu kan, kita atlet tak tahu kan. Ada dengar-dengar, ada sus-desus, tapi rasa macam tak kot, mungkin ada yang lain atlet yang lebih layak. Tapi bila Bazli kata acara 3P woman, kat situ orang akan cakap, oi, this is my favourite position lah kan. Alhamdulillah lah, rezeki tu ada. Mulanya memang rasa macam frustrated sebab Asian Shooting Championship pada tahun 2019 kurang 4 ke 5 poin saja untuk dapat kelayakan ke Olimpik. Kat situ memang dah nangis gila dah. Lepas tu dah rasa macam lost hope lah. Sebab untuk acara 3P, acara kegemaran kak. Lepas tu semalam dikabarkan dan pagi ni mendapat confirmation daripada persatuan. Rasa macam satu, orang cakap, alhamdulillah, syukur kan. Rezeki tu tak salah alamat lah. Rezeki Allah bagi tu kat mana-mana je. Luas. Pun dipilih pada saat akhir, Nur Suryani anggap ia tidak menjadi masalah kerana sentiasa bersiap sedia dan azamnya untuk edisi kali ini adalah memperbaiki pencapaian ketika beraksi buat pertama kali di London 2012 dengan hanya menduduki tangga ke-34 dari 55 penembak. Di Tokyo nanti, Suryani akan berentak bersama-sama 29 lagi atlet di pusat menembak Osaka yang dijadualkan berlangsung 24 Julai hingga 2 Ogos. Menariknya, di Tokyo nanti, tiada satu pun penyandang pingat dalam acara ini dari edisi terdahulu. Rio 2016 akan turun berentap. Namun Suryani masih perlu berwaspada dengan beberapa kelibat, antaranya juara dunia 2018, Sionel McIntosh dari Great Britain dan Joan Beer dari Jerman yang turut memenangi emas dalam acara berpasukan. Tanggungjawab dekat rumah dan suami pun ada operasi di luar. So buat masa ni sekarang ni kak banyak buat latihan gym dekat dalam camp ni, under penyelarasan jurulatih polis tu sendiri, Encik Zul lah, dekat dalam camp ni. So untuk masa ketika ini sebelum dipanggil untuk masuk ke sana, yang itulah preparation lah kak.